Hello semua. Kita masih di Desa Sriwulan dan hari ini mau masak rame-rame dengan Adin, El, Taha juga. Salah satu makanan favorit saya namanya jengkol. Kita sudah siap? Ayo mulai. Oke, sekarang kita mau masak jengkol. Di dalam ini, wajah tanda lihat ini, ada air kelapa murni. Terus, saya tambah berapa biji kopi. Sudah matang, ya. Kalau ada kopi, bau jengkol langsung hilang. Terus, saya tuang di sini. Terus dimasak. Sampai empuk, matang. Oke? Okay. Gampang kan? Waktu ini jengkol masih di dalam ini wajan ini, masih belum matang. Saya mau siapin bumbu. Dalam bumbu ini ada lombok merah, keriting merah, bawang merah, dan bawang putih, dan tambah garam sedikit. Ayo, kita ulang. Di sini apa, Om? Oh, ini masih lama ini. Karena ini bumbu harus benar-benar halus. Hah? Oke. Sudah masuk garam. Garam bikin ini lebih gampang untuk mencurit bumbu. Oke? Bumbu sudah siap. Tidak terlalu halus, masih ada sedikit kasar. Ini wangi ya. Hah? Siap dimasak. Terus kita sekarang harus cek jengkolnya. Siapa tuh yang jengkol? Aku. Kamu mau coba? Mau. Enak kan? Emang. Bentuknya enak? Enak. Eh? Enak kan? Kita bau. Kita siap di taring. Jengkol. Sudah matang. Lalu turun. Lebih rendah. Ya? Sari. Masih ada sedikit. Udah. Oke, jengkol sudah disaring. Sudah siap dimakan, ha? Sudah siap dimasak? Ayo. Sampai harum. Tapi nggak boleh api besar. Tambah tomat. Matanya sudah hilang ya? Huh? Matanya sudah hilang. Mata sudah dibuang. Kami masih ingat, huh? Yeah. Tomat potong segini. Tumis. Dan situ. Jadi tumis kamu, huh? Tambah tomat. Terus? Jahe digeprek ya? Ini kalau pakai jahe digeprek wangi nanti, ha? Terus? Jahe apa? Berapa? Ini daun serai juga. Satu lagi ya, saya suka banget serai. Pokoknya wangi. Daun salam, daun jeruk. Daun salam, daun jeruk. Jeruk ya? Jeruk. Seperti ini ya. Kita tambah tempat rawit. Sekarang ini ada gula aren. Kita tambah sedikit ya. Ayo. Sudah. Itu bisa dimasak. Gimana ini? Wangi tidak? Wangi banget. Sekarang saya tambah jengkol.
Jengkol. Ya, terus kita ditumis dengan bumbu ya. Sekarang saya tuang air. Lalu dimasak di atas api kecil sampai benar-benar bumbu meresap. Sampai matang. Sampai matang. Jengkol sebenarnya bisa dimasak utuh segini atau bisa digeprek juga. Saya lebih suka utuh sebenarnya. Tapi kalau mau lebih empuk, digeprek terus dimasak. Sekarang saya di kasih garam. Kasih garam. Di aduk, ya. Aduk sampai merata. Betul. Jengkol sudah matang, sudah wangi, bumbu sudah siap, saya taruh di ini piring. Wah, cuaca cerah banget sekarang. Kemarin mendung ya. Iya, ini bagus. Jengkol sudah matang, sudah siap dicoba. Tidak terlalu pedas, manis pas. Saya senang banget sama hasilnya. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sama teman-teman. Ayo, sampai jumpa. Dadah.